Okey, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita tentu dah biasa dengar berkenaan dengan istilah puas ataupun kepuasan dalam hidup. Kita akan rasa puas bila kita dapat apa yang kita nak. Itu biasa yang kita dengar lah, ataupun apa yang kita rasa dalam hidup kita. Kita hanya akan rasa puas bila kita dapat apa yang kita nak. Bermakna kita menerima sesuatu. Sebenarnya, daripada pengalaman saya bertanya dengan guru-guru kita yang mulia, para ulama, para cendekiawan, dia ada lagi kepuasan ataupun rasa puas yang melebihi daripada rasa kita mendapat sesuatu, iaitu puas dan kepuasan memberi sesuatu. Beza tu. Biasa kita rasa puas bila kita dapat. Ini kita puas bila kita memberi. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita pada masa akan datang, kita bukan hanya dapat rasa puas dan kepuasan ketika menerima, tetapi kita sebenarnya puas juga ketika kita memberi. Mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.